Bukan memberikan contoh menjadi sosok pemimpin masyarakat yang baik dan terpuji, seorang oknum kepala desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, asik pesta miras dan bermain judi dengan sejumlah rekan lainnya di kantor desa. Aksi ini pun viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang oknum kepala desa Pantai Huri Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berinisial SWN, nampak asik berpesta miras dan bermain judi dengan sejumlah rekannya di kantor desa. Aksi tak terpuji ini dilakukan di malam hari, usai kegiatan kantor pelayanan desa tutup. Kades yang seharusnya memberikan contoh pemimpin masyarakat yang baik serta berperilaku sopan, malah memperlihatkan aksi tak pantas dan ironisnya, hal tersebut dilakukannya di kantor desa di mana ia memimpin. Beritaan ini, Pak. Belum itu ya, karena infonya ini juga emang saya baru tahu ini, jadi saya juga belum tahu ya? Ya belum tahu maksudnya dari masyarakat seperti apa, dari teman-teman juga seperti apa. Berarti belum tahu itu? Ada video yang udah viral itu? Ya belum tahu saya. Diketahui aksi tak terpuji oknum kepala desa tersebut sudah sangat diresahkan oleh warga. Pasalnya kartu yang dijadikan buat bermain judi sempat terlihat berserakan di halaman kantor desa. Usai beredar luas perbuatan tak terpuji oknum kades, kegiatan kantor saat ini terlihat sepi dari aktivitas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi melaporkan.